Kalau Kak Liza dah nampak okay. Saya ni, bagi tahu eh. Okey, aku bagi cue. Ada aku ni dah. Lambat sikit. Lambat banyak kan? Try refresh. Hai semua. Hai semua. Tak masuk pun kan? Cik Zahra tak masuk. Masuk dah no. Hai semua. Testing. Cubaan 1, 2, 3. Ada. Cubaan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam negaraku. Ini adalah cubaan. Ya, cubaan sebelum kita melakukan live. Kali pertama bagi Siri Tanya Kurator. Jadi anda okey ke di sana? Anda di rumah? Hashtag stay at home. Macam mana? Anda semua okey tak? Dah breakfast? Boleh say hi dekat screen? Saya Wahida daripada Muzium Negara. Kita sedang live ya. Sebentar lagi yang akan live di dalam Galeri B, Kerajaan-Kerajaan Melayu Awal Muzium Negara, dengan sesi yang pertama, Tanya Kurator bersama dengan Encik Azam. Ya, anda boleh dengar suara saya tak dengan jelas? Cubaan suara 1, 2, 3. Boleh dengar tak? Sebab kita sedang live dalam galeri, jadi mungkin ada gema-gema dia. Jadi harap anda selesa dengan volume suara ni. Okey ke? Jadi sekarang muzium bersempena dengan PKP, seorang kerajaan. Jadi muzium negara ditutup ya, sementara, untuk kita bantu membasmi COVID-19 yang sedang melanda negara kita. Jadi muzium negara tak nak sunyi. Jadi kita bersama-sama anda kali ini dengan program siri pertama kita ada, tak siap saya ada 5 siri. Kita akan bersama Tanya Kurator. Jadi mungkin anda tertanya apa itu kurator? Siapa kurator tu dan apa kerja kurator tu? Jadi anda boleh stay tune dengan kami. Kita akan santai-santai saja. Jadi anda boleh gunakan peluang ni untuk tanya sendiri semua soalan kepada kurator. Sebab kurator yang kita tampil hari ini sangat-sangat hebat, luar biasa, iaitu Encik Azam daripada Muzium Negara. Dan dia akan berkongsikan koleksi yang menarik di dalam Galeri B. Macam saya cakap tadi, Galeri B ni dinamakan Galeri Kerajaan-Kerajaan Melayu Awal. Jadi apakah koleksi yang akan dikongsikan? Jadi stay tune pukul 10 nanti. Ya, pukul 10 nanti bersama saya. Dan saya minta bantuan sangat anda di rumah yang sedang tengok live ni, sila tekan butang share di bawah. Tekan butang share di bawah di sebelah kanan kalau tak silap saya. Share bagi tahu semua kenalan anda, saudara-saudara. Kita akan bersantai-santai di dalam Muzium Negara live. Tak pernah-pernah Muzium Negara buat live. Kita akan buat live sempena PKP ni. Mungkin anda agak susah kan, kita nak ke mana-mana. Jadi muzium akan bersama anda hari ini secara langsung buat kali pertamanya dengan program yang pertamanya Tanya Kurator. Jadi anda akan berpeluang bersama dengan kurator kita hari ini, Encik Azam, pada pukul 10 pagi nanti. Beliau akan berkongsikan koleksi yang menarik di dalam Galeri B ni. Clue dia ada kat depan saya ni. Koleksi ni di dalam Kerajaan Melayu Awal. Dan nanti anda boleh sediakan soalan-soalan. Mungkin anda ni seorang penyelidik, mungkin anda ni seorang pelajar, sedang ada assignment, ada kerja-kerja tasking nak buat master ke, PhD ke, apa-apa kerja-kerja, projek-projek yang anda nak terfikir nak buat. Inilah masa dia. Anda tanya dengan kurator kami dan kurator kami akan cuba jawab soalan-soalan anda. Tapi tak lama, 20 minit sahaja. 20 minit sahaja. Alam, mesti anda kata sekejapnya kan? Jadi ambil peluang ni, 20 minit ni, tanyalah kepada kurator kami. Kalau kurator kami tak sempat nak tanya, boleh PM di inbox Facebook Jabatan Muzium Malaysia. Jangan risau, kami sentiasa bersama anda walaupun muzium tutup. Kami akan berinteraksi secara atas talian bersama anda semua. Okey, tapi jangan risau, minggu depan kita akan teruskan bersama dengan ramai lagi kurator dengan kepakaran mereka yang berlainan. Jadi stay tune, semua makluman di Facebook Jabatan Muzium Malaysia. Jadi adakah anda seorang cikgu, anda seorang murid, pelajar, guru, pensyarah?
join Facebook kami hari ini, tanya kurator. Tanya kurator pada pukul 10 pagi. Ya, 10 pagi. Dan saya hanya, orang kata antara saja untuk Encik Azam pada siri yang pertama ini. Jadi, berapa ramai yang sedang tengok live kita sekarang? 16 orang ya. Mungkin boleh tekan butang like, tekan butang share yang kat bawah tu, tekan love kat Museum Negara, please support museum. Ada tak? Dia kata ada bestnya kalau jalan seorang-seorang dalam museum. Ya. Saya pun sangat rasa orang kata aman damai dalam ni. Sangat tenang. Jadi hayati tip saya ya kepada anda yang nak melawat, yang suka melawat seorang-seorang kan. Layan-layan feel kan, datang ke Museum Negara, jangan risau, anda boleh layan feel tu sebab kita ada pelbagai program yang anda boleh lakukan, iaitu di antaranya adalah program Denai Malam. Denai Malam tu program yang kita akan buka museum pada waktu malam. Melawat pada waktu siang dan waktu malam memang ada beza. Jadi kalau anda nak feel, mungkin lepas habis PKP ni, kita kena sama-sama berteraskan COVID-19 ni supaya kita boleh teruskan semua program-program pemuseum kami. Dan anda bolehlah jalan-jalan kat dalam museum dengan apa tak aman damai kan? Kerana program Denai Malam tu. Jadi, berapa orang sekarang sedang live? 16 lagi, 17. Okey, kita tambah-tambahkan lagi butang share dengan like supaya ramai lagi dapat tahu yang program Tanya Kurator akan berlangsung pada pukul 10 pagi ya. Lagi berapa minit ya, Emil? Lagi lebih kurang 10 minit. 10 minit saja lagi. Sempat kita nak share-share lagi. Sempat lagi nak share-share. Kalau anda boleh bantu kami sebab ini program pertama. Nanti Nanti dah akan kembali. Okey, to anda semua, saya akan bersama anda balik dalam masa 10 minit. Stay tuned, please tekan button share. Kita akan balik pada pukul 10 pagi. Terima kasih. Bagus. Mampu ya? Kau memang bagus. Saya memang mau kecap. Mampu sakit. Nanti kau kena datang juga. You pun kena tengok lah, set dulu nanti kalau besok ambil, no.
lagi ni tak azam buat untuk musuh negara je lah. Dan musuh negara. Yang musuh negara. Semua ni azam cerita sikit masa kerja ni. Kan aku nak besok macam tu lah. Haa, dua kali. Hai semua. Kami masih lagi menunggu untuk waktu siar langsung kami dalam masa 9 minit daripada jam saya sekarang. Boleh say hi kepada saya ke? Hai. Hai Pak Bet-Bet. Hai Pak Bet-Bet. Apa khabar? Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama Facebook Live kami. Lagi ada siapa-siapa boleh say hi, hi. Sembang je dah sebab dia ni. Hi. Mesej-mesej anda sampai agak lambat sikit kat saya. Hi Izwan Anwar. Terima kasih menonton. Mungkin anda boleh share-sharekan live kami ni sebab ia julung-julung kalinya kali pertama Museum Negara mengadakan program tanya kurator secara live di dalam galeri bersama dengan kurator-kurator yang hebat daripada Jabatan Museum Malaysia. Hai Acino. Hai Acino. Boleh say hi-hi lagi. Gambar saya okey tak? Jelas tak? Jelas tak gambar saya? Saya rasa macam blur sikit di sana. Admin, boleh tengok gambar saya tak kat situ? Blur tak? Gambar saya blur tak? Di situ. Suara saya boleh dengan jelas ke? Hai Cik Siti. Hai Cik Siti. Hai Cik Itis Aiba ya. Cik Itis. Cik Itis Aiba. Ha. Okey ke suara saya yang sedang dengar melihat live saya ni? Boleh saya tanya suara saya jelas tak? View jelas tak? Nampak tak muka saya? Saya mungkin cahaya kurang sikit sebab kita sedang buat live dalam galeri Kerajaan-Kerajaan Melayu Awal Museum Negara. Jadi galeri ni adalah yang nombor 2 di dalam Museum Negara. Kita ada semua 4 galeri utama dalam Museum Negara. Yang pertamanya galeri A, galeri prasejarah. Galeri yang kedua yang saya sedang berada sekarang iaitu Kerajaan-Kerajaan Melayu Awal. Galeri yang ketiga iaitu galeri era kolonial. Dan galeri yang terakhir, galeri D iaitu galeri Malaysia kini. Jadi kita ada 4 storyline di dalam Museum Negara yang menceritakan sekitar sejarah Malaysia. Okey, kat sini kita tengok ramai dah masuk. Hai Zuniwati Rahman. Hai Putra Biru. Terima kasih. Dan Pak Tam Trolak. Ha, jauh ni bunyi macam trolak no. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Bantu saya dengan tekan like-like, hantar love-love. Maksudnya anda sedang bersama saya. Dan tolong tekan butang share di sudut sebelah kanan anda untuk lebih ramai lagi dapat ilmu yang akan dikongsikan oleh kurator hari ini iaitu Encik Azam. Jadi pada anda yang seorang penyelidik, seorang pelajar, seorang cikgu ataupun sesiapa saja yang minat dengan sejarah, bolehlah sediakan soalan. Mungkin nak tanya Cik Azam apa tu kurator? Kurator ni kerjanya apa? Kan? Jadi boleh tanya pada Cik Azam. Cik Azam jangan risau. Seorang yang friendly sangat. Kurator-kurator
bukan kereta saja, semua staff Muzium Negara semua friendly. Ha, macam saya yang sedang bercakap ni. Hai, ini kisah kami. Terima kasih. Terima kasih hantar love, love, love. Saya suka sangat kalau orang hantar thumbs up dengan juga love, bermaksud anda masih fokus dengan live kami. Okey, buat masa saya di screen sekarang, sedang menonton saya sekarang ada 29 orang. Saya harapkan lebih ramai lagi akan tonton bersama kita, sebab sesi kita tak lama ya tuan-tuan perempuan, 20 minit saja setiap kali program tanya kurator bersiar langsung dalam Facebook Jabatan Muzium Malaysia. Jadi hari ini kurator terpilih untuk program siri pertama kita iaitu Encik Azam. Encik Azam ni daripada muzium mana? Daripada Muzium Negara. Jadi clue hari ini, koleksi yang akan dikongsikan bersama anda adalah di depan saya. Jadi apa koleksi itu? Kenalah tunggu Encik Azam menceritakannya. Ya. Jadi kita tengok lagi siapa yang... Okay, thank you for the share Encik Razaimi Hamad. Bunny line clear. Terbaik. Terima kasih tuan kena memberitahu line clear di sana. Encik Hakimi Muhammad Khalid juga, terima kasih kerana menonton. Saya bukanlah Encik Azam kuratornya ya. Encik Azam akan bersama anda dalam masa 4 minit sahaja lagi. Saya antara saja, nama saya Puan Wahida daripada Muzium Negara juga. Okey, boleh share. Tekan butang love di bawah, tekan butang thumbs up. Please support our Muzium Malaysia. Di Malaysia ada banyak sangat muzium ya, tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini untuk siri pertama kita akan bermula di Muzium Negara. Okey, Kota Damansara clear dan terbaik. Terima kasih Encik Hakimi Muhammad Khalid menyokong kami daripada jauh. Hashtag stay at home. Kami akan bersiar langsung berkongsikan ilmu-ilmu menarik yang akan dikongsikan oleh kurator sebentar sahaja lagi. Encik Kamal Soleh, terima kasih. Terima kasih kena menonton kami di hari ini. Sila tekan butang love, like, support us. Okey, kita tengok lagi siapa nak say hi kat saya. Hi, hi semua. Nama saya Wahida, Muzium Negara. Hi, hi. Okey, nampaknya watching kita dah makin meningkat, 40 orang. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Pada anda senang buat, boleh tekan butang share dan like di bawah supaya lebih ramai lagi akan dapat menonton program siri yang pertama, Tanya Kurator. Tanya kurator. Kurator pada siri pertama ini kita akan mulakan dengan Muzium Negara dahulu. Ada siapa yang pernah sampai ke Muzium Negara? Mungkin boleh share. Encik Syahir Ali is watching. Terima kasih Encik Syahir. Boleh tekan butang like dan share untuk dikongsikan bersama rakan-rakan, teman-teman, saudara mara ya. Kita boleh kongsikan untuk bersama-sama kurator pada hari ini. Hai Cik Syahir, semoga Cik Syahir sihat di sana. Jadi, okey, view kita semakin menaik. Terima kasih. Share lagi. Ikut Cik Azam dan standby, kita akan bermula live dalam masa 2 minit lagi. Stay tune, jangan pergi mana-mana. Saya akan bersama anda sehingga Cik Azam masuk. Bila Cik Azam dah masuk, saya kenalah berundurkan diri sebentar. Sebab program ni eksklusif untuk bersama kurator. Okey. Ada siapa nak say hi kat saya? Hi semua untuk 43 orang view live Facebook Muzium hari ini untuk program tanya kurator. Ya, kurator hari ini akan berkongsikan anda tentang info menarik koleksi-koleksi terpilih di dalam muzium, ya. Hai Akmal Soleh. Hai Adam Taufik. Hai, please share. Mungkin info hari ini yang agak berguna untuk kenalan anda ya, yang minat dalam bidang sejarah. Sebenarnya sejarah ni bukan fokus untuk pelajar, cikgu, semua ya. Kita perlu ada info tentang sejarah tanah air. Boleh dah, jumpa. Okey, terima kasih ya Siti Munirah Kasim, all the best. Azam Baizen. Okey, nampaknya view kita dah meningkat. Okey, saya pun tak nak membuang masa. Dengan ini, saya nak menjemput Encik Azam, kurator Muzium Negara untuk program siri pertama kami, Tanya Kurator, dengan dijemput Encik Azam.
Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua penonton live di Facebook JMM Lisa. Okay, nama saya Muhammad Azam bin Adnan. Saya merupakan curator di Museum Negara. Okey, Cik Azam. Okay. Nampaknya program ni eksklusif untuk Cik Azam bercerita. Jadi eloklah saya mengundurkan diri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya persilakan Cik Azam daripada Museum Negara. Okey, terima kasih Wahida. So, nama ni lah. Saya perkenalkan diri saya kembali. Nama saya Muhammad Azam Bahanan dan saya merupakan curator di Museum Negara. So, pagi ini saya akan mengendalikan sesi tanya curator. Sesi tanya curator ni sesi program ulung lah saya boleh katakan sempena PKP ni kan, di mana kami mahu memperkenalkan koleksi yang ada di dalam Museum Negara ini dan membuat hebahan lah mengenai apa yang penonton di rumah boleh dapat tahu sebab lumayan daripada Museum Negara Muslim. Tapi tajuk pada saya hari ini, saya ingin menerangkan salah satu dua koleksi kegemaran saya yang berada di Museum Negara, iaitu koleksi Al-Quran dan Nusantara. Tapi sebelum saya pergi dengan lebih lanjut mengenai koleksi Al-Quran tangan, izinkan saya dahulu menerangkan sedikit sebanyak mengenai profession curator. Saya rasa seperti Wahida cakap tadi, mungkin ada yang tidak tahu apa itu curator kan. Even saya sendiri dah lama bekerja sebagai curator, kalau saya keluar kadang-kadang grad ke apa ke, kalau ada orang tanya encik kerja apa curator, semua tak tahu. Curator, doktor kan. So saya rasa ini adalah peluang terbaik lah untuk saya menerangkan profession curator kepada halayak ramai lah. Okay. Sebenarnya curator ni sebenarnya dia pegawai muzium sahaja. Okay. Kalau pegawai muzium tu maksudnya pegawai yang bekerja di muzium lah. Ya, maksudnya kami ni bekerja tugas utama kami adalah seperti mana untuk menjaga koleksi-koleksi yang berada di dalam muzium. Make sure dan kami melakukan penyelidikan mengenai koleksi ini dan menambah maklumat yang ada di dalam koleksi di dalam muzium. Selain itu kami juga akan mengadakan pameran yang informatif kepada halayak ramai supaya public datang dan enjoy habis pameran. Tapi bukan sahaja pada pameran dan juga koleksi, tugas curator juga merangkumi more than that actually. Seperti maksud saya, kami juga perlu melakukan aktiviti pendidikan, promosi aktiviti pendidikan, memandangkan museum ini adalah salah satu platform alternative education kepada para pelajar dan juga orang ramai. Maksudnya contohnya, kalau student dia belajar sejarah dekat sekolah melalui kutip kan, kalau dia nak tahu, dia nak dapatkan feel lagi sejarah tu, dia datang ke muzium dengan melihat koleksi-koleksi yang berada di dalam muzium tu sendiri. Okay. And then selain tugas-tugas ini saya juga terangkan apa yang ada koleksi apa yang ada di dalam Muzium Negara itu sendiri. Contohnya pasal Muzium Negara ini, pasal saya faham seperti yang tuan-tuan tahu di rumah, muzium ini dia ada pelbagai. Di sini kami ada pemandangan galeri kerajaan-kerajaan Melayu di mana saya berada sekarang ini. Dan kemudian kita ada galeri C, galeri era kolonial di mana yang menceritakan tentang zaman penjajahan yang berlaku di negara kita. Dan kemudian juga kita ada galeri B yang berkaitan dengan itu Malaysia Timur. Okey, sebelum saya sambung lagi lebih lanjut, saya faham kat sini ada soalan daripada Puan Haryati Muhammad Ihsan. Soalan, berapa banyak koleksi Jabatan Muzium ada setakat ini? Koleksi artifak paling menarik datang dari negeri mana? Okey, setakat ini seperti tahu, Muzium Negara ini adalah salah satu muzium di bawah Jabatan Muzium Malaysia. So, koleksi yang kita pamerkan di Muzium Negara ini tidaklah begitu, tak dapat kita pamerkan begitu banyak yang seperti yang ada di Jabatan Muzium Malaysia. Kalau dekat Jabatan Muzium Malaysia ni, pasal kita ada pelbagai muzium di seluruh negara dan juga kita ada juga repository. So altogether kita boleh anggarkan hampir setengah juta actually koleksi yang kita ada di Jabatan Muzium Malaysia. Tapi yang kita hanya dapat pamerkan di Muzium Negara ni hanyalah dalam kurang 1,566 koleksi saja. Kalau koleksi yang paling menarik bagi bagi keseluruhan Jabatan Muzium Malaysia tu, saya tak dapat nak kongsikan. Tapi apa yang saya boleh kongsikan, koleksi yang paling menarik di Muzium Negara ini adalah sebetulnya patung Abang Lokitus Barat.
patung jalur, dan juga kita ada juga koleksi seperti loceng, drum gongson, gongson drama masa orang saya. Dan juga koleksi atas saya akan ceritakan, iaitu koleksi aku dan juga saya akan ceritakan pada hari ini. Okay. So sekarang, so kebanyakan dah larang saya mention pasal koleksi ini. So saya boleh ceritakan actually koleksi yang berada di Hujan Negara ini memang semua koleksi yang melibatkan berkaitan dengan sejarah negara. So macam di galeri ini tu kita banyak agak koleksi seperti tempura, batu-batuan yang menunjukkan zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, zaman prasejarah. Iaitu kita nak menunjukkan tamadun awal manusia yang berada di Malaysia. Kemudian kita juga ada koleksi galeri, banyaknya koleksi seperti tekstil, senjata-senjata Melayu. Jadi kita nak menunjukkan sekejujukan kerajaan awal Melayu di Nusantara. Kalau masuk ni kerajaan Melayu di Museum Negara ini, kita tidak diberikan skop hanya kepada di Malaysia sahaja. Pasal kerajaan Melayu ini maksudnya meliputi di seluruh kawasan Nusantara, iaitu di Malaysia, di Indonesia, di Filipina, di Brunei, selatan Vietnam dan sesuatu lainnya lah. And then di galeri juga kita ada koleksi-koleksi yang berkaitan dengan zaman penjajahan, iaitu koleksi contohnya senapang ataupun meriam daripada zaman Portugis dan juga daripada Belanda, dan juga ada juga pakaian daripada askar Jepun dan juga basikal yang digunakan sewaktu Jepun. And then di galeri ini pula adalah koleksi yang berkaitan dengan kebangkitan kemerdekaan. Waktu itu kita mahu mencapai kemerdekaan. So kebanyakan situ macam koleksi more like diorama actually untuk kita menceritakan tentang kemerdekaan Malaysia lah. Okay. Sekarang saya akan fokuskan kepada tajuk saya hari ini, iaitu koleksi Al-Quran Melayu tulisan tangan di Malaysia Negara. Okay. Sebelum itu, seperti yang kita tahu, saya mahu cerita sedikit mengenai teori kedatangan Islam di Asia Tenggara. Okay. So selalunya kalau kita nak refresh balik, kita ada tiga teori yang mengenai kedatangan Islam di Asia Tenggara. Yang teori dan teori kedatangan Islam ni actually mempengaruhi penulisan manuskrip Al-Quran yang saya akan share kepada tuan-tuan pada hari ini. Okay. Yang pertama sekali adalah teori bukti Islam itu datang dari semenanjung tanah Arab. So sebenarnya teori-teori ini semuanya datang, katakan datang daripada pedagang-pedagang yang datang kepada kawasan Asia Tenggara, terutamanya di kawasan Tanah Melayu. Dan kalau maksud saya di Semenanjung Tanah Arab ni, maksudnya pedagang-pedagang Arab yang datang dari Semenanjung Tanah Melayu, yang datang dari Tanah Arab yang mahu berdagang ke China pada abad kurun ke 7 hingga 8 masih macam tu. Tapi all the way masa dia nak ke China tu, dia stop by dekat Tanah Melayu. So apabila dia stop by situ, dia mula membuat penempatan. Dia stop by pasal dia nak refresh dia punya goals, and then punya maksud saya hasil mereka, ataupun pasal kita ada angin monsoon kan. So dia macam dia nak stop by untuk refresh all the goals yang dia ada. So masa dia dapat penempatan dekat tanah Melayu tu, mereka mula menyebarkan agama Islam di penduduk di tanah Melayu pada ketika itu. And then contoh material culture yang menunjukkan ke bukti teori dan kedatangan Islam Asia Tenggara dan Semenanjung Tanah Arab ini adalah kita boleh lihat daripada of course Al-Quran itu sendiri. Bahasa kita ada penulisan Al-Quran Melayu. Penulisan Al-Quran Melayu ini maksud kita ada motif-motif Al-Quran Melayu kita sendiri, tak seperti motif Al-Quran yang di Semenanjung Tanah Arab. Dan penggunaan tulisan Jawi sendiri, iaitu tulisan Jawi kan. Sebelum ini memang kita sekarang kan kita guna Rumi, tapi kita juga sebenarnya ada tulisan Jawi. So tulisan Jawi ini pun kita adopt daripada Arabic alphabet letters. So ini adalah salah satu bukti yang mensahihkan bukti dan teori kedatangan Islam di Semenanjung Arab. Kemudian kita ada juga teori dan bukti Islam dari China. Dan di sini adalah ada perpindahan beramai-ramai pedagang Islam yang tinggal di Canton pada abad ke-9 Masihi. And then kita juga boleh daripada teori ini lah kita dapat lihat unsur-unsur seni bina Cina unsur Malaysia di kita punya seni bina di bangunan di negara kita sekarang, contohnya seperti masjid. Okey, dan seterusnya terakhir adalah teori dan bukti kedatangan Islam dari India. Okey, seperti yang sama seperti teori daripada Arab dan juga Cina,
bukti daripada sini adalah hasil daripada pedagang-pedagang yang datang dari India yang datang ke tanah Melayu, dan dari sini mereka membuat penempatan juga dan mereka menyebarkan agama Islam. And then daripada situ ada bukti ini kita boleh lihat daripada batu-batu nisan yang punya pengaruh unsur-unsur India. Situ menunjukkan memang ada kita boleh gunakan kedatangan Islam itu datang daripada India. Okay, sekarang ni setelah selesai saya explain about teori kedatangan Islam, bolehlah saya fokus terus kepada Al-Quran tulisan tangan yang berada depan saya. Okay, di depan saya ini adalah Al-Quran Terengganu. Kalau anda boleh lihat Al-Quran Terengganu, ya. Okay, saya just nak tunjuk sepintas lalu saja. Okay, dekat sini kita boleh nampak ada dua halaman di hadapan Al-Quran Terengganu. Di sebelah kiri saya adalah halaman yang menunjukkan surah Al-Fatihah. Okay, dan kemudian sebelah kanannya adalah halaman bagi tunjukkan surah awal permulaan surah Al-Baqarah. Okay, and then selalunya okay. Terima kasih Waida. Okay, alright. Tapi sebelum saya explain lebih lanjut mengenai Al-Quran Terengganu ini, izinkan saya explain sikit apa itu Al-Quran. Okay, mungkin live di Facebook live kita sekarang ini ada penonton kita yang bukan beragama Islam, kan? So seandainya saya explain sebegitu lah apa itu Al-Quran, ya. So Al-Quran ini merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT, Tuhan, kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan Malaikat Jibril sepanjang kehidupan Nabi Muhammad pada abad ke-7 Masehi. Okay. So saya melakukan penyelidikan ini, saya banyak refer kepada buku-buku ilmiah dan juga daripada pakar-pakar manuskrip alam Melayu yang berada yang masih hidup sekarang. Dan saya banyak refer kepada seorang kurator di British Library, namanya Dr. Anne Elwell. Beliau juga merupakan pakar manuskrip alam Melayu yang banyak membantu saya dalam merungkai segala maklumat mengenai Al-Quran Melayu ini. Okay. So menurut Dr. Anne Elwell, actually penulisan, walaupun seperti yang saya cakap tadi, walaupun kedatangan Islam itu di Asia Tenggara ini bermula seawal abad 7 Masihi, tapi actually penulisan Al-Quran tulisan tangan Melayu ini hanyalah bermula pada penghujung abad ke-13, iaitu dengan pengislaman Sultan atau Raja Pasai di utara Sumatera. And then tapi namun begitu, perjejakian ataupun trace of papers dalam penghasil Al-Quran ini hanya dapat dilihat melalui pada abad ke-16, dan majoriti, dan manakala majoriti Al-Quran Melayu yang masih selamat sehingga sekarang berkenaan adalah daripada abad ke-19. So maksudnya walaupun Islam itu telah datang lama, terutama daripada zaman kegemilangan Sultan Melayu Melaka, di mana seperti kita tahu Melaka sebagai pusat daripada agama Islam, tapi tak banyak Al-Quran yang survive at that time. Sekarang ni banyak Al-Quran yang kita ada sekarang, koleksi Al-Quran Melayu yang sekarang kita ada adalah mostly daripada abad ke-19, maksudnya abad 1800. So agak lewat lah. Okay. And then seperti yang saya cakap sekali lagi, Al-Quran Melayu yang saya maksud sini adalah Al-Quran yang berasal daripada kepulauan Melayu, Melayu Nusantara. Okay. Seperti yang saya tunjukkan tadi, tadi di depan saya ini adalah Al-Quran Terengganu. So actually kita boleh klasifikasikan atau Al-Quran itu beberapa jenis mengikut region ataupun mengikut kawasan suatu di Nusantara itu. Contohnya di depan saya adalah Al-Quran Terengganu. Kita juga ada Al-Quran Aceh, Al-Quran Patani, Al-Quran Sulawesi, and then Al-Quran Jawa. Okay. And then semua Al-Quran ini actually kita semua pekerja telah mengklasifikasikan mengikut motif yang datang daripada kawasan tersebut. Okay. So okay, and then so izinkan saya pula okay untuk kita explain lebih lanjut mengenai Al-Quran Terengganu daripada saya ini. So manakan Al-Quran ini berada dalam showcase, so saya tak dapat nak bawa keluar lah untuk nak tunjukkan kepada tuan-puan semua. Tapi saya ada di sini gambar-gambar yang saya tangkap mengenai Al-Quran ini. So selalu orang terlepas pandang kalau cakap mengenai bahasa manuskrip lain je, selalu kita macam more focus on manuskrip perubatan, hikayat-hikayat apa Merong Mahawangsa, hikayat Musyad Allah. Tapi sebenarnya Al-Quran lain sebenarnya juga merupakan salah satu manuskrip yang penting dan juga
seni ragam hias di dalam Al-Quran manuskrip lain ini juga merupakan salah satu seni ragam hias yang saya dikatakan tercantik berbanding Al-Quran yang melahirkan kita Al-Quran pada zaman dahulu adalah. Okay, contohnya pada tadi, kita tunjuk dekat sini, saya tunjuk dekat sini, nampak ya? Okay, dekat sini adalah dua halaman utama di bahagian hadapan. So, kalau Al-Quran terganu ini, salah satu cirinya adalah dia mempunyai color gold. Okay, dia nampak dekat sini memang color gold. So, sebab pasal Al-Quran terganu ini selalunya dikomisionkan oleh golongan Sultan Terengganu pada zaman dahulu. So, dia nak dapat mewah, nak eksklusif, so that's why dia punya penggunaan gold. And then, selain pada warna gold juga, dia ada juga color merah, and ada juga color biru di sini, dan juga beberapa color hijau. Okay. And then, selalunya di hadapan, di hadapan dulu ni, kita boleh nampak ada surah Al-Fatihah dan juga surah Al-Baqarah. Okay. So, kalau kita zoomkan ragam hias seni Al-Quran dekat Quran Terengganu ni, kita boleh nampak dekat sini betapa intricate detail seorang dahulu membuat seni ragam hias pada Al-Quran ni. Pasal kita tahu Al-Quran ni merupakan salah satu benda yang paling suci di kalangan umat Muslim. So that's why memang kita perlu hiaskan dengan pelbagai jenis motif yang sangat intricate detail. So memang kita boleh nampak orang lain itu memang sangat mempunyai seni kepakaran yang tinggi. Okay, and then kat sini kita boleh juga dan kalau kita nampak kat sini sini juga kita ada, saya tunjukkan salah satu page yang ada di dalam Al-Quran Terengganu, Al-Quran sini. Okay, kat sini juga selalunya kalau kita di permulaan awal surah, kita boleh nampak di sini ada, di sini ada tulis surah Ali Imran Makiyah Wahiyah Mi'atani Ayat. So maksudnya dekat saya pasal saya ni, kalau siapa yang belajar mengenai Al-Quran, selalunya di awal permulaan surah itu kita boleh tahu apa nama surah itu. Contohnya di sini kita boleh nampak nama surah ni adalah surah Ali Imran, dan ialah surah ini adalah surah yang guna iaitu ayat Makiyah, dan ia mempunyai niatannya adalah 200 ayat. So kat sini dia boleh memberikan penunjuk kepada para pembaca ada berapa banyak soal ayat yang ada di dalam surah Ali Imran. Okay, dan Quran Terengganu juga selain pada hadapan, selain pada ragam hias di bahagian hadapan, dia ada juga ragam hias di bahagian tengah. Okay, kat sini kita nak bahagian tengah. Tapi Al-Quran ini sebenarnya dah agak keadaannya agak uzur. So boleh nampak kat sini sudah ada nampak bukan cacat celah, tapi dah boleh nampak macam ada kerosakan sedikit lah. Okay, selalunya di bahagian Quran Terengganu ni yang mempunyai ragam hias ialah selalunya di awal permulaan surah Al-Isra. Okay. And then selain daripada ragam hias di sekeliling ataupun border Al-Quran itu sendiri, bahagian juzuk maka itu sendiri pun mempunyai ragam hias di sini. Contohnya di sini, kita boleh nampak juzuk maka yang digunakan di sini memang guna color gold juga. So memang kita nak, maksudnya boleh nampaklah orang dulu pun sangat particular mengenai juzuk maka. Sebab juzuk kalau seperti kalau umat Islam atau umat yang lain, kita tahu juzuk itu maka, juzuk maka itu digunakan sebagai penanda sekat mana kita dah baca Al-Quran kan. Okay. And then ini juga adalah salah satu contoh surah-surah lazim yang terakhir. Kalau anda boleh nampak surah lazim terakhir, kat sini juga memang sangat cantik juga segi penulisan dia. Dan selain daripada di bahagian depan, tengah, di bahagian belakang dua muka surat terakhir Al-Quran itu sendiri juga dipenuhi dengan ragam hias Al-Quran yang sangat cantik dengan color gold ini. Okey. Okey, kita ada soalan. Alright, saya baca dulu soalan sama-sama alam sekarang ni. Okey. Soalan pertama, adakah wan emas itu sepuan emas? Ya, dia gunakan sepuan emas yang memang emas yang diletakkannya pada Al-Quran ini. Okey. Kemudian soalan terima kasih pada Tiaga Rajah Lalita. Kemudian kita ada juga soalan daripada Siti Munira Kasim. Tuan Azam, adakah banyak pendidikan berkaitan tajuk ini telah dilaksanakan? Jadi sebenarnya memang boleh saya sebenarnya kalau sesiapa yang involved dalam pendidikan ini sebenarnya memang dah saya katakan dah banyak actually yang berkaitan pendidikan ini, tapi tak ramai orang tahu mengenai pendidikan ini. So tapi macam saya cakap tadi, penyelidik yang terunggul, penyelidik terunggul yang melakukan
pendidikan ini adalah daripada Dr. Annabelle itu sendiri lah. Kalau macam pasal kebanyakan semua akan refer kepada Dr. Annabelle itu sendiri. Okey, terima kasih kepada J. Michael juga, Nice of the Malay Quran Manuscript Actually, saya katakan bukan sahaja Quran Melayu yang mempunyai ragam hias yang cantik. Actually, sebenarnya manuskrip agama yang lain juga saya percaya mempunyai seri ilmuwasan yang cantik tersendiri. Maksudnya, dan semuanya dipengaruhi dengan faktor-faktor agama atau faktor satu penempatan di Okey, sebelum saya berundur diri, saya nak sharekan satu lagi. Pasal dekat Museum Negara ni, kita hanya ada kita ada dua koleksi Quran Melayu tulisan tangan. So yang di depan saya ni adalah koleksi Quran Terengganu. So satu lagi adalah koleksi Quran Jawa. So pasal kita di galeri ini, macam saya cakap tadi, kita bukan hanya mempamerkan koleksi Quran Melayu di tanah Melayu saja. Maksudnya koleksi Quran Melayu itu merangkumi di Nusantara. So tapi dekat berbanding dengan koleksi Al-Quran Terengganu ini, koleksi Al-Quran Jawa yang kita ada ini dia tidak lengkap. Maksudnya di sini penulis yang menulis Al-Quran ini tak dapat siapkan sepenuhnya Al-Quran itu sendiri. So pasal seperti contoh saya tengok di sini dua muka surat pertama di Al-Quran Jawa tersebut. Al-Quran Jawa ini juga pun seperti Al-Quran Terengganu bahasa berumur dalam 19th century, abad 19, bahasa kata 19 tak sampai. Okey, kat sini kita memang boleh nampak actually tak ada nama surah dekat atas surah tu. Pasal compare tu surah Quran Terengganu tu tadi, kita boleh nampak ada nama surah. Tapi dekat Quran Jawa ni tak ada nama surah. So maksudnya penulis tu dia tak sempat nak tulis. Okey. And then dia punya tapi Quran Jawa ni dia punya ragam hias dia agak berbeza sedikit untuk dikenal pasti. So maksudnya kalau kita nak tengok sama ada Quran itu adalah Quran Jawa, selalu kita kena tengok daripada jenis kertas itu. Jenis kertas ataupun kolofon ataupun nota yang ada yang terdapat pada Quran itu. Okey, tapi dia punya ragam hias masih lagi menarik juga. Di sini saya ada simpan juga di sini, boleh nampak. Okey. And then bagi Al-Quran Terengganu, Al-Quran Jawa ini kita boleh nampak yang Al-Quran ini digunakan oleh seorang oleh pemilik asal itu untuk mengajar student beliau. Pasal dekat sini kita boleh nampak ada banyak tanda-tanda di sebelah kiri. So di sebelah kiri sebenarnya ada tanda yang menceritakan bagaimana cara untuk membaca ayat di dalam page Al-Quran ini. So seperti yang ni kat sini pun boleh nampak dia bismillahirrahmanirrahim dekat atas ni pun tak ada nama surah. So boleh nampak yang Al-Quran ini tak siap juga. Itu salah satu contoh jenis tulisan terdapat di tepi Al-Quran. Okey. Dan juga soalan yang ini di bahagian surah yang terakhir. So boleh nampak soal surah terakhir juga punya iluminasi atau ragam hias yang cantik juga lah. So pasal selalunya Al-Quran Melayu ni punya berkongsi ragam hias. Maksudnya selalunya kalau dia punya ragam hias ada di bahagian depan dan juga di bahagian belakang. Kecuali di Al-Quran Terengganu saya cakap tadi, selalunya dia akan ada bahagian tengah juga ragam hias. Okay? Tetapi menariknya mengenai Al-Quran Jawa ini, pasal dekat bahagian belakang sekali, Al-Quran Jawa ini ada terdapatnya tulisan ataupun nota yang menceritakan mengenai pemilik asal Al-Quran Jawa ini. Selalunya kalau di manuskrip Melayu yang lain, manuskrip contohnya Hikayat, kita boleh tahu siapa penulisnya. Kita boleh tahu melalui kolofon ataupun nota yang terdapat di bahagian belakang. Tapi berbeza kepada Al-Quran, kalau manuskrip Al-Quran ini selalunya tak ada penulis mengatakan tulis siapa yang dia punya penulis Al-Quran tersebut. Pasal mereka percaya pasal Al-Quran ini adalah ayat-ayat suci daripada Tuhan kan. So kalau maksudnya kalau mereka tulis tu nampak macam tak elok yang kononnya macam tulisan ini dan tulisan mereka. So that's why memang mereka tak tulis lah nota ataupun kolofon di bahagian belakang Al-Quran. Tapi berbeza untuk Al-Quran Jawa yang di sini, dia ada mengenai tulisan pegul, iaitu tulisan di belakang Al-Quran tersebut untuk menunjukkan siapa pemiliknya. Okey, tulisan pegun ini dia sama sahaja seperti macam tulisan Jawi.
So tulisan Jawi ni dia tulis dalam Arabic atau dialektal kan. Tapi dalam bahasa Melayu, tapi tulisan Perpu ni dia tulis juga dalam dalam tulisan Arab tapi di dalam bahasa Jawa. So kat sini saya tak jelas apa jelas lah pasal ini, tapi di sini menunjukkan yang bahawa Quran ini pernah dimiliki oleh seorang perempuan bernama Buk Hajar Zainab Pun. So memandangkan tulisan Perpu yang berada di dalam Quran Jawa ini, dia menunjukkan bukti lagi yang bahawa yang Quran ini berasal dari Jawa. Dan juga ini adalah cover terakhir, cover koleksi Al-Quran Jawa sendiri. Okey. So sekarang saya sudah habis mengenai penerangan saya mengenai Al-Quran Melayu di Tulis Setangga ini. So saya ada beberapa soalan lagi tak? Okey. Tanya Encik Azam nanti, terima kasih. Syukran Mirani, okey. So dengan ini sebelum saya tamatkan live saya, saya mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada 51 penonton Facebook Live JMM ni. Semoga apa yang kami paparkan ataupun yang saya share pada hari ini dapat memberi manfaat dan memberi maklumat kepada penonton-penonton rakyat Malaysia ataupun yang berada di luar negara, mana kita tahu kan mengenai apa koleksi yang berada di muzium negara ini. So bolehlah kita bikin Facebook. So apa-apa soalan yang boleh, kalau ada nak tanya soalan boleh PM kepada Facebook kami. Di situ saya bila akan jawab soalan lah mengenai apa-apa yang berkaitan dengan Quran tulisan tangan. Dan juga saya berharap mungkin selepas adanya kita adakan Jabatan Muzium Malaysia adakan live Facebook ni, kita saya boleh memberi semangat ataupun macam tarikan kepada orang ramai untuk datang ke Muzium Negara kami selepas wabak COVID-19 ini kelar. Okey, dengan ini saya menyebut Puan Wahida kembali untuk sambung untuk memberi ucapan penutup lah kepada kita. Okey, Wahida. Okey, Cik Azam tunggu jap. Okey, okey. Okey, kita ucapkan terima kasih kepada Cik Azam ya atas perkongsian yang hari ini. Yeah. Jadi, untuk tuan-tuan puan-puan yang sedang melihat kami sekarang ni, saya suka nak share juga, kita ada lagi 5 siri tanya kurator yang akan berlangsung sepanjang minggu depan. Jadi, jangan lupa follow, like dan share. Dan like, dan share. Semua informasi kita ada di Facebook Jabatan Muzium Malaysia. Yeah. Jadi untuk dapatkan informasi yang terkini tentang apa yang akan kami cuba kongsikan ya kepada rakyat Malaysia umumnya sempena COVID ni, sebab kita semua tak boleh keluar ya. Jadi mungkin media ini dapat membantu anda kata menambah lagi ilmu. Terutama mungkin ada di antara anda seorang pensyarah, ada yang apa tu penyelidik, juga pelajar, guru. Jadi ambillah peluang ini, kita ada lagi 5 siri dan siri yang seterusnya pada 20 hari bulan ya, untuk makluman anda semua, iaitu yang akan disampaikan oleh Puan Roshidah daripada Muzium Tekstil Negara. Untuk siri yang seterusnya dengan tajuk batik kotak, teknik dan asal kejadian. 20 April ya, 20 April hari Isnin, masa yang sama pada pukul 10 pagi live di channel yang sama iaitu Jabatan Muzium Malaysia. Okey Cik Azam, kita okay. Say assalamualaikum. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Dia delay ke suku?